Residivis kasus narkoba yang belum 6 bulan keluar penjara yakni FI, warga Arga Makmur, Bengkulu Utara kembali ditangkap polisi. FI ditangkap di kontrakannya di Kelurahan Bentiring Permai, Kota Bengkulu dengan barang bukti sabu 19 paket narkoba jenis sabu. Kabak Ops Polresta Bengkulu Kompol Januri Sutirto mengatakan, pelaku FI dibekuk setelah tim opsional dipimpin Kasatres Narkoba AKP Tommy Sahri mendapat informasi adanya transaksi narkoba di sekitaran lokasi. Dari informasi itulah dilakukan pengintaian hingga FI ditangkap. FI yang awalnya mengelak tidak bisa berkutik saat petugas menemukan paketan sabu di balik dinding kontrakannya. Ini kesimpannya apa? Kau yang nyimpan di situ? Iya, biar nampak kalau. Di sini. Sini, main nengok nengok sini, teman. Ini kalau kau yang naruh sini kau. Ini punya kau ya? Kapan kau naruh ini? Kemarin jam berapa? Jam 6 sore pagi? Oh iya. Jam 6 sore ditaruh sini Pak RT. Ini Pak RT yang diduga sabu narkoba jenis sabu nih Pak ya. Kita hitung dulu Pak ya. 1 2 3 FI yang dikategorikan sebagai pengedar ini dijerat dengan pasal 114 dan atau 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun. Dari penyidikan sementara, barang bukti tersebut didapatkan pelaku dari seseorang yang saat ini masih buron. Rendra Aditya Gunawan, RPTV melaporkan.